Sesakti Ananda berdua akan beta tarik sebagian besarnya sebaik kaki menjejak bumi. Karena sikap Ananda berdua, penduduk di bumi ditimpa bencana. Kedua putri harus belajar daripada kesilapan, berkorban hati dan perasaan demi kesejahteraan penduduk bumi dan kayangan. Setiap bulan mengambang, kuasa Putri Kayangan akan kembali kepada anak. Putri Santuba. Untuk kembali ke Kayangan, Ayahanda tidak dapat menangka selagi dua syarat yang paling utama tidak Ananda tunaikan. Apa gunanya tinggal di sini, tuanku? Hati Ananda sudah dibawa pergi. Tinggal di sini terasa mati. Yang ada di mata hati Ananda cumalah Tuan Putri Santubu. Jika Ananda benar-benar ingin pergi, tugas dan syarat utama Ananda adalah untuk menemui Putri Santubu. Sebelum Tuan Putri menemui cinta sejati. Jika Ananda tidak percaya, Ananda akan kekal tinggal di bumi buat selama-lamanya. Sanggupkah Ananda? Kerana kuasa dan ingatan Ananda akan beta musnahkan. Turunkan Ananda segera ke bumi. Mencari Tuan Putri sudahlah pasti. Untuk meniti alam cinta sejati. Kenapa, Pawang? Ada perkabaran buruk dari Kayangan? Ada dewa-dewa yang bertarung itu. Bertarung? Iya, Tok. Bukan calang dewa-dewa itu, Tok. Manusia biasa seperti kita. Bukan lawannya. Sepekara lagi. Santo Bang Putri. Ananda Putri Santo akan membawa kain dan kumpalan benang sebagai tugas yang perlu dilakukan di bumi. Ananda Sejijang Putri akan membawa sekepuh padi yang telah ditumbuk menjadi beras. Itulah pekerjaan Ananda berdua yang perlu dilakukan. Nak tahu nama empunya Didi? Nama kita Cahaya. Ini Turina. Cahaya, boleh tak abang cium pipi sikit? Thank you.
Apa yang ditulisnya? Dari tadi asyik senyum aja. Aku tulis surat cinta lah. Surat cinta? Ya. Surat cinta pada siapa? Cahaya, apa khabar? Sihat. Abang datang ni nak jumpa mak sama bapa? Tidaklah, Cahaya. Sebenarnya abang nak jumpa dengan Cahaya. Oh ya, lupa abang perkenalkan. Yang ini Abang Patah namanya. Tinggal serumah dengan abang. Abang Patah. Sekalipun Tuan Putri berada di hadapan mata Ananda, belum pasti Ananda mengenali. Ananda cuma boleh bergantung pada rasa hati. Abang, terima sajalah hubungan kita. Turina berjanji akan baik pada abang. Turina berjanji akan setia pada abang. Abang adalah cinta sejati Turina. Cinta sejati? Jika Tengku menjadi milik hamba, Tengku akan menjadi cinta sejati hamba. Kita pun tidak pernah merasakan kehidupan yang begitu indah sebegini rupa sebelum mereka hadir dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri hukuman ini, Ananda berdua perlu mencari erti dan makna satu perkara yang suci. Mencari perasaan kasih dan cinta sejati perlu diperolehi tanpa kuasa sakti. Maksud tuanku? Sekiranya Ananda berjaya menemui cinta sejati, salah seorang putri akan kekal di bumi, tetapi dikurniakan kuasa dan kekayaan setaraf seorang putri. Dan seorang lagi akan diangkat menjadi putri kayangan sejati. Ananda ingin tahu syarat yang kedua. Jaya, cintailah bujang ibarat mentari pagi menyinarkan melapan di siang hari. Cintailah ganda ibarat malam bulan purnama menerangi seluruh alam maya. Rintihan di hati, biarlah sehidup semati. Rintihan air mata, biarlah menitis di pipi. Terdetik nafas rindu, berbisik di hati. Tirai air mata dan senyuman, agar terungkai segala impian. Kanda, sudikah kanda sehidup semati dengan Dinda, sehingga ke akhir hayat kanda? Syarat yang kedua, Ananda berdua tidak dibenarkan menjelma menjadi putri pada malam berlangsungnya perkawinan. Dan sekiranya salah seorang daripada Ananda melanggar syaratnya,
Jika Ananda akan menerima hukuman yang Ananda sendiri tidak pernah impikan terjadi.